Berikut ini cara untuk mengubah yang namanya font di HP Oppo. Font di HP Oppo ini rata-rata berbayar, jadi saya hanya menunjukkan tempat di mana untuk mengubahnya. Caranya buka pengaturan sistem HP Oppo-nya. Kemudian di sini juga ada di bagian layar dan kecerahan. Nah, ya ini ada font dan ukuran tampilan. Pilih lainnya untuk melihat font lain. Kemudian di sini juga ada di bagian personalisasi, kalian pilih. Kemudian di sini ada font dan ukuran tampilan. Nah, di sini pilih lainnya. Roboto ini font bawaannya. Jadi kalau ingin menambah font yang lain, pilih lainnya. Kemudian harus pakai jaringan untuk mengakses font. Pilih lainnya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada font yang berbayar. Untuk pencarian font itu belum tersedia. Nah, bisa kalian lihat tidak ada kolom pencarian, cuma kita bisa explore di sini terbaru. Kalau kalian ingin mengganti, silakan pilih salah satu seperti ini. Kemudian kalian lihat di sini ada uji coba. Coba gratis, kalau fontnya cocok kalian bisa beli. Nah, ini lagi mendownload. Nah, pilih beli ataupun coba gratis. Jadi kita kalau ingin mengganti itu harus pakai Oppo Cloud ataupun akun Oppo. Kalau beli itu harus masuk juga di sini, nah, masuk sekali ketuk dengan nomor saya. Itu saja caranya, silakan dicoba, semoga bermanfaat.